Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Sabtu tanggal 4 Februari tahun 2023 bertepatan dengan tanggal 12 bulan Sya'ban tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah tadi sempat berpose dalam prosesi pernikahan Ozan dengan Eti, ya, Ozan dengan Teti, ya, yang menikah pada bulan ini. Ini yang sebetulnya kalau menurut ajaran Islam, ya, nikah itu jangan dekat-dekat bulan Ramadan. Karena apa? Karena nanti akan ada tantangan berat itu, ya, berbulan madu di bulan Ramadan gitu, ya. Ya, tapi memang sudah dijalankan begitu, ya. Saya tadi jalan ke sana bersama istri, mertua, ya. Kemudian Lek Jumi, ya, didampingi atau ditemani oleh Pak Ihsan Banser, ya. Ustadz Ihsan yang suka ngurut juga itu. Ya, di sana berpose dan di sana ketemu dengan tokoh-tokoh, ya, antara lain Ustadz Abdul Rahim yang ternyata Ustadz Abdul Rahim asalnya Genteng Banyuwangi. Itulah ya, dunia itu sempit, ya. Ketemu beliau, ternyata beliau adalah satu angkatan dengan Profesor Asep Saewudin Jahar yang barusan dilantik menjadi Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan saya tadi sempat juga mengirim fotonya kepada beliau, tetapi yang jelas kepada Profesor Uis Amalia yang teman satu angkatan, bahkan satu kelas, ya, di program studi peradilan agama angkatan 90, ya. Jadi di antara yang ketemu di sana itu, lalu ternyata mertuanya Pak Sarmidi itu saya juga kenal karena asalnya Gunung Kidul dan bersahabat betul dengan 3 saudara, ya, mulai dari Pak Junedi, kemudian almarhum Pak Junedi, Mas Darusman, dan Pak Margiono, ya. Dalam kesempatan itu tadi saya sempat untuk menyampaikan testimoni singkat, ya, ucapan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Diucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga keluarga yang baru dibentuk ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya, disampaikan dalam kesempatan yang singkat itu. Mudah-mudahan Ozan Teti, ya, menjadi keluarga yang selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahan dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Jadi cukup berkesan walaupun tidak panjang, ya. Kami tadi di tempat kediaman siapa, Ibu Sumiati, ya, yang itu adalah istri dari kakak ipar saya, Mas Abdul Yazid, ya. Di sana ketemu beberapa, ada Mas Robi, kemudian juga ada Diva Diba, si kembar ponakan. Nah, ini saya ketemu agak lama dengan Ustadz Abdul Rahim. Ya, Ustadz Abdul Rahim itu tadi yang saya ceritakan di awal, beliau adalah alumni IAIN angkatan 90, satu angkatan dengan Profesor Asep Saibuddin Jahar dan juga Profesor Is Amalia, ya, yang mana beliau tadi, ya, sekilas menyebutkan asal muasalnya baru tahu kalau belakangan setelah beliau pulang saya ketemu mertuanya. Ternyata mertuanya sudah mengenal agak lama Pak Sarmidi atau Pak Samidi tadi, ya, Pak Samidi yang asal dari Gunung Kidul. Nah, kalau Pak Ustadz Abdul Rahim ini aslinya Genteng Banyuwangi, Jawa Timur. Saya pikir kenal dengan Samsul Hadi, ternyata tidak. Yang beliau kenal dengan Asrori Karni, tapi kan dia bukan dari Genteng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.